Dalam upaya memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, Kapolsek Muara Gembong bersama Kapolsek Cabang Bungin memimpin operasi kejahatan jalanan atau operasi malam di berbagai titik strategis. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Jaya 2023-2024 yang dilakukan di setiap akhir pekan malam. Kapolsek Muara Gembong AKP Bagus Susanto menyampaikan patroli malam ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Bekasi. Polsek Muara Gembong akan terus berupaya untuk mengurangi potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Polres Muara Gembong mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan. Tim Humas Polsek Muara Gembong, Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV.